Apa dah jadi? Assalamualaikum dan hai semua, saya Aisyah dari Suara Cincau dan anda sedang menonton segmen Apa Dah Jadi, episod 42. Macam biasa, sebelum tu saya nak jawab komen tentang tol. Awkward gila bayar pakai smartwatch. I'm stick to RFID. Seamless journey. Ramai tak suka RFID lagi. Lengang je lane RFID. Aik, mestilah lengang sebab sebelum ni kalau nak lalu kena reverse first, insyaAllah detect. Aik, takdelah. Sebab RFID tu susah betul nak detect. Jadi, ramailah guna lane smart tag dan tak singgok. Ni sekarang dah ada pilihan cara bayaran yang baru pula. Makin kosong lah RFID tu. Telefon 5G boleh dapat harga murah dengan package 5G Rahmah? Apa dah jadi? Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fazil baru mengumumkan package 5G Rahmah. Semua rakyat Malaysia tak kira anda ni B40 ke, warga emas ke, boleh dapatkan peranti Samsung Galaxy A14 5G ataupun Honor 90 Lite 5G pada harga serendah RM240 serta pelan 5G dengan data 60GB sebulan dengan harga RM60 dengan syarat kontrak 24 bulan. Pas untuk B40, RM100,000 yang pertama boleh beli telefon dengan RM120 je. Betul ke package ni murah? Sebab Selco expect postpaid 60 harga RM60 dapat data 50GB dengan YouTube, Facebook, Instagram dan panggilan tanpa had. Telefon pun baru RM199 dengan 24 bulan kontrak. Setakat ni, 5 telco utama iaitu Selcom Digi, Maxis, TM, New Mobile dan Yes sambut baik ini inisiatif package 5G Rahmah. Tapi kena tunggu 31 Ogos nak tahu lebih lanjut tawaran mereka. Agaknya kan, boleh dapat data lebih atau harga lagi murah atau model telefon lain tak? Infineon labur hampir 25 bilion untuk buka kilang terbesar. Apa dah jadi? Infineon Technologies AG, syarikat semiconductor berpengkalan di Jerman bakal melabur hampir 25 bilion bagi membangunkan loji fabrikasi kuasa silikon karbida SiC 200mm terbesar dunia. Tapi dekat mana? Mestilah dekat Malaysia. Dengan pelaburan terbaru ni, Infineon mengatakan ia akan membawa kepada potensi hasil tahunan sekitar 7 bilion euro. Anggaran dalam RM34 bilion lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus dilihat sebagai destinasi pilihan pelabur dengan menyediakan landscape untuk pembangunan teknologi yang inovatif dan mampan. Malah, tambah Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Malaysia, MITI, Tengku Zafrul Aziz, ia mampu membangunkan keupayaan perbuatan termaju, mewujudkan peluang pekerjaan berkemaran tinggi dan meletakkan Malaysia di hadapan dalam sektor teknologi hijau. Makin banyak ya kilang-kilang yang besar bakal dibuka, harapnya peluang pekerjaan pun banyaklah. Sekaligus meningkatkan lagi ekonomi dan kuasa membeli dalam negara. Dua pelan daripada Unify dinaikkan harga? Apa dah jadi? Ayuh, Unify. Baru je Menteri dan SKM kata harga internet akan diturunkan pada bulan September nanti. Pelan yang naik harga tu pelan yang dah kira mahal tau. 1GBPS dan 2GBPS. Bila naik harga ni makin mahal lah dua pelan ni. Pelan Unify 1GBPS sebelum ni berharga RM349. Manakala untuk pelan Unify 2GBPS pula RM399. Ini adalah harga promosi yang terawal lah. Pengguna diberikan diskaun RM60 daripada harga asal. Ha, berapa yang dinaikkan tu? Jauh beza sangat ke dengan harga sebelum ni? Ha, 1GBPS tu daripada RM349 jadi RM378. Untuk 2GBPS, RM399 jadi RM428. Kenyataan rasmi daripada TM kata ni untuk menawarkan pelan yang lebih berbaloi kepada pengguna. Jadi, kiranya TM ni nak tingkatkan pengalaman internet kepada pengguna termasuk jala lebar berkelajuan tinggi serta kandungan penstriman dan saluran TV yang pelbagai. Naik harga pelan dekat RM30 ni sebab Netflix lah. Untuk pack Unify TV Ultimate Max yang baru dapat sekali Netflix standard. Kalau tak naik ada Netflix punya, TM kata masih boleh langgar pelan Ultra dengan harga promosi sebelum ni. Tapi kena pergi ke kedai Unify lah, tak boleh langgar secara online. Anda pengguna setia Unify TV tu okey ke tak okey? Saya sebenarnya kurang setuju sikit lah mereka naik harga ni. Tapi fahamlah juga sebab ada Netflix kan. Sekarang ni memang orang nak tengok Netflix je. Dah kurang dah orang nak tengok saluran TV yang biasa tu. Tapi jangan pula TM naikkan harga pelan yang murah macam 100Mbps dan 300Mbps tu. Nampaknya sampai di sini sajalah untuk perkongsian saya dalam video hari ni. Seperti biasa, kalau anda ada apa-apa soalan atau pendapat, sila komen dekat bawah. Tak lupa juga untuk like dan subscribe saluran YouTube Suara Cincau BM. Follow kami juga di media sosial lain seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Saya Aisyah dari Suara Cincau. Kita jumpa lagi. Bye!